Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun yubashshiral mu'minin. Wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Iwan bin Benedict, Saudara Menteri Luar, Saudara Zamri, Datuk Syed Dr. Jofri dan ahli lembaga yang turut hadir pada hari ini, pengurusan dan saudara-saudari, adik kakak yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya turut bersyukur kerana nampak peningkatan gerakan membasmi kemiskinan, mengangkat martabat rakyat yang diusahakan oleh Amanah Ikhtiar hari ke hari nampak berkembang baik. Tentunya kerana pimpinannya, pengurusannya dan lebih penting kerana komitmen sahabat-sahabat seluruh negara. Jadi untuk itu saya ucap terima kasih. Alhamdulillah. Orang tanya, mengapa kita bawa isu kemiskinan, noktahkan kemiskinan tegar, bantu rakyat. Semalam saya umum naik subsidi padi daripada RM350 naik RM500 satu metrik tan. Itu kenaikan besar setelah puluhan tahun. Orang semua cakap nak tolong rakyat, tahu sudah tak dinaikkan, 2 tahun lalu tak dinaikkan, 3 tahun lalu yang berdegar-degar cakap soal Islam, soal Melayu, tak ada pula naikkan. Begitu juga soal pekebun getah, naik siling daripada RM2.50 ke RM2.70. Pada bantuan kepada rakyat tu, kerana banyak memberi kesan kepada orang-orang miskin. Sebab tu saya kata mesti beza. Orang boleh bicara, kadang-kadang kalau dengar ceramah-ceramah masa sekarang lebih-lebih lagi asyik kutuk orang, maki orang, kafirkan orang, hantar orang ke neraka. Padahal dakwah kita itu mestilah bil hikmah wal ma'uzatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Kita tahu kebijaksanaan, hikmah yang perlu ada. Tapi balik bersoal kemiskinan, mengapa dalam masa 2-3 bulan dan sekini 8 bulan kita di kerajaan, kita tumpu betul-betul masalah ini? Dan mengapa saya katakan walaupun belum sampai belanjawan madani kedua bulan Oktober, saya luluskan segera RM10 juta untuk Amanah Ikhtiar. Dan dalam belanjawan madani sekarang kita telah rangka bagaimana ada program besar, kalau boleh ada peranan Amanah Ikhtiar untuk mengurangkan tekanan hidup rakyat. Kalau ditanya mengapa, asyik saban minggu bicara soal kemiskinan. Sebabnya kita sebagai orang Islam tahu tanggungjawab kita. Hukuman Al-Quran tentang orang yang sebagainya bicara tentang Islam tetapi mendustakan agama, siapa dia? Itu ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang memakan harta anak yatim dan tidak memelihara kepentingan orang miskin itu disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang mendustakan agama. Ini soal yang berat. Jadi kalau saya sekarang ni ada amanah sebagai Perdana Menteri, saya tak boleh pandang ringan. Dan Allah sebut lagi bagaimana nak angkat martabat dan harakat umat dalam surah Al-Balad. La uksimu bihadzal balad, cerita balad Makkah mukarramah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Sambungan ayat itu apa?
soalan daripada Al-Quran yang dijawab oleh Al-Quran. Falah tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Bagaimana boleh kamu angkat darjat kamu dalam hidup ini? Tadi kita tahu yang dusta, yang tipu, cakap soal agama, tak tolong orang miskin, malah guna kuasa, kayakan diri mereka, ambil harta rakyat, curi bala, curi rare earth, nadir bumi, ambil kontrak dan projek, ambil rasuah, satu bab, dan mengabaikan tanggungjawab bela orang miskin. Di dalam ayat saya bacakan tadi surah Al-Balad, bagaimana boleh kita angkat darjat, tinggikan kedudukan seseorang itu dalam Islam. Falah tahamal aqabah, jawapannya fakku raqabah, bebaskan manusia daripada perhambaan. Kalau orang itu miskin, dia tak boleh gantung hidup dia. Beli susu anak tak cukup uang, beli uniform sekolah tak cukup uang. Walaupun dia bukan hamba abdi, tapi macam separuh hamba. Quran sebut, kamu nak naik darjat kamu, kamu nak tingkatkan hidup, taraf hidup kamu di sisi Allah, fakku raqabah, bebaskan dia daripada kedudukan perhambaan itu. Bebas, bagi makan kepada anak yatim, bantu ta'am pada orang miskin. Ini yang saya lakukan. Kalau tanya mengapa saya begitu tekad, karena saya rasa, saya yakin harakat martabat rakyat ini boleh diangkat kalau negara dipimpin oleh orang-orang yang prihatin dan tolong nasib rakyat miskin. Malaysia ni negara kaya, dulu ada balak puluh-puluh bilion ringgit, ada biji timah, ada minyak dan gas, tetapi belum tentu ada pimpinan yang penuh bertanggungjawab, yang cakap degar banyak tolong Melayu, Islam, tegakkan Islam, tapi masa mereka berkuasa dan perintah, soal ini tidak diberikan perhatian. Sebab itulah saudara-saudara, kita ada tanggungjawab. Apa dia tanggungjawab kita? Dengan kemudahan yang ada, ya, saya katakan, saya di antara yang paling awal menyokong amanah ikhtiar ini, bagi bantuan. Dan ada satu tahun, seperti mana saya sebut dalam pidato yang lalu, saluran itu saya kata lebih baik langsung kepada amanah ikhtiar, sampai bergaduh dengan menteri-menteri berkenaan. Nasib baik kita ada menteri Ewan M. Benedict ini dari Sabah, bukan Muslim, tetapi prihatin terhadap rakyat miskin, jadi kita hormat dia sebagai sahabat. Dia mencoba kata-kata sahabat istimewa, honorary sahabat. Baik sudah. Kerana yang penting itu pelaksanaan. Ya. Jadi sebab itu saya katakan, kerana komitmen ini jelas, dalam Lanjawan Madani kedua bulan Oktober, kita sedang merangka sesuatu yang lebih baik. Yang diperlukan dari pengurusan dan juga sahabat semua ialah kesungguhan perbaiki. Kalau kita ada tekad ini, kita kata tekad kita apa? Bebaskan diri kita, keluarga kita, sahabat kita daripada kemiskinan. Dan sekarang ada cadangan baik yang baru, dan wang yang saya peruntukkan tambahan itu digunakan untuk tuition. Sebab anak-anak kita, kalau nak angkat kedudukan dia lebih baik dari dulu, mesti diberi pendidikan yang baik. Sebab itu saya bila ambil alih kerajaan ini, tumpuan saya, saya beritahu Fadlina, tengok sekolah-sekolah dulu. Nak cakap soal komputer, nak cakap soal kemudahan, nak cakap mutu pelajaran, memang betul perlu kita lakukan peningkatan. Tetapi sekolah-sekolah kita, saya nak tanya dulu yang hadir, saya nak tanya, tahukah sekolah anak-anak? Tahu kan? Baik, ada tak sekolah anak-anak
yang anak-anak kita belajar, tandasnya rusak. Ada ke tidak? Banyak ke tidak? Ya. Jadi yang duk berdegar-degar cakap dalam masa perintah ni buat apa? Bila kita cek hampir tiap sekolah, satu tandas, tiga tandas, empat tandas rosak. Kemudian saya kata tak boleh. Bagaimana nak suruh saya duduk sebagai Perdana Menteri hidup dengan baik, senang? Anak-anak kita baik di Terengganu atau di Sabah atau di Kedah, tandas pun tak diurus. Jadi kita ambil tugas, dan insya-Allah tahun ini ni 2023, saya mahu semua tandas sekolah anak-anak kita, semua, semua mesti dibaiki dan boleh digunakan sebelum akhir tahun ini. Yang ini baru pelaksanaan kata-kata. Ni macam kita duduk dengar dalam kempen ni, maki sana maki sini, kerja tak buat. Bila ada peluang nak baiki, biar kereta dia nak pakai apa, rumah di mana, allowance dia di mana, ni tandas anak kita di sekolah pun tak kita urus. Dan sebab itu tambahan daripada amanah dia untuk mengadakan kursus tambahan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, matematik dan sains, kalau saya minta tambah. Sebab saudara-saudari terutama di Terengganu harus tahu, minat anak-anak dalam matematik sains itu dah mula menurun, dan bidang ini penting. Jadi mungkin kita kena cari jalan tambahan, dan nanti saya minta Tuan Syed ke ataupun pengurusan bincang dengan Menteri Pendidikan untuk cari jalan bagaimana boleh kita adakan kerjasama tingkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak. Ini kerja sahabat. Mana lagi persatuan atau gerakan yang punya kefahaman dan persahabatan, ya, dan dasar ukhuwah seperti sahabat. Sebab itu saya dan kerajaan perpaduan ini meletakkan harapan yang tinggi kepada saudara dan saudari untuk berbuat sesuatu menjaga amanah ikhtiar ini sebagai badan amanah yang sangat penting untuk memperbaiki taraf hidup kita. Jadi saya anggap rakan-rakan saya Husin dan rakan-rakan lembaga kerana mengawal Suhaimah Syamir dan pengurusan jalankan tanggungjawab dengan penuh amanah, bantu kerana ini merupakan agenda penting kerajaan Malaysia Madani. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih, dan insyaAllah kita jalankan tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita? Tentukanlah sudah mahu pimpinan yang prihatin dan tolong amanah ikhtiar, ya. Bukan saja di Putrajaya, di semua negeri. Jadi mesti adalah kesediaan untuk bantu pastikan orang-orang yang berfikir sehaluan menyokong kerajaan perpaduan, kerana ada usaha yang bangkit untuk jatuhkan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang saya pimpin tak izinkan orang curi duit, tak izinkan orang hukum orang sewenang-wenang, masih tetap Islam, masih tetap jaga kepentingan Melayu dan Bumi Putera. Jadi tidak adil untuk memfitnah seolah-olah kita tinggalkan Islam dan tinggalkan agama, dan kelompok tertentu saja nak jaga Islam dan agama. Kalau faham itu, saya minta kawan-kawan saudari-saudari yang ada di seluruh negeri Terengganu bagi kerjasama. Pastikan orang-orang yang menawarkan diri menjadi wakil kita, wakil saya juga di Terengganu ini, supaya dia wakil tuan-puan, tuan-tuan, dan boleh mewakili puan-puan untuk bawa kes itu menjadi jurucakap dan menyokong amanah ikhtiar di negeri Terengganu dan di seluruh Malaysia. Ini penting, faham
supaya membantu kami supaya dapat memudahkan urusan bantuan dan sokongan kepada rakyat, terutama dalam amanah ikhtiar ini. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.